Mari kita sama-sama seruput kopi. Intinya dari setiap perjuangan di sekolah itu kan adalah bagaimana pada akhirnya anak kita itu bisa sukses. Kegiatan selama ini belum maksimal. Kemudian setelah itu ada kegiatan eksplorasi yang saya buat. Dari eksplorasi ini saya susun dirinya bahan apa terkait dengan KKG atau MGP itu ringkasannya gitu. Jadi bagaimana KKG itu, apa buatannya, kemudian bagaimana dana, bagaimana pelaksanaan pengelolaan dan seterusnya gitu. Kemudian sampai muncul di situ contoh-contoh program yang sebenarnya harus bisa dilakukan atau bisa dilaksanakan di tingkat KKG. Baik teman-teman, sekarang saya sudah berada bersama Bapak Pak Fras Nindi. Jadi sebelumnya mohon izin untuk buka masker Pak. Oh ya, izin. Bagaimana konkretnya kegiatan KKG untuk mendukung peningkatan dan pengembangan kompetensi guru? Baik, macam apa itu dari KKG atau MGMP dari itu? Kalau apa? Kalau merujuk pada pos ya pos tahun sebelum tahun 2016 itu. Sebenarnya ada beberapa kegiatan penting yang bisa diselesaikan atau bisa dilaksanakan di dalam KKG atau MGMP itu. Ada yang namanya kegiatan inti, kemudian ada juga yang namanya kegiatan pengembangan kompetensi berkelanjutan gitu. Dari kegiatan inti itu sifatnya lebih kepada bagaimana guru itu bisa membuat kurikulum, bagaimana guru itu bisa membuat membedah silabusnya, SAP-nya, membuat RPP bersama, sudah itu menyusun soal bersama di sekolah. Ya, macam ya selama ini mungkin yang sering digunakan itu menyusun soal bersama untuk tujuan tertentu, misalnya ujian akhir atau ujian semester. Menurut Bapak, sejauh ini apakah ada hal yang belum secara maksimal dilakukan dalam kelompok KKG? Yang belum itu sejauh saya yang saya amati, yang belum dilaksanakan, yang belum dilakukan di MGMP itu ada yang namanya kan tadi ya kegiatan atau pengembangan kompetensi berkelanjutan. Itu adalah kebutuhan kebutuhan oleh apa bagi guru itu dalam rangka peningkatan kompetensinya itu tadi gitu. Ya, misal contohnya apa tentang penelitian penelitian itu kan salah satu kegiatan pengembangan diri dari seorang guru atau pendidik itu. Sudah itu membuat karya tulis, membuat PTK. Jadi semua itu kegiatan apa? Kegiatan penunjang pengembangan kompetensi berkelanjutan. Ya, termasuk misalnya apa? Merancang kerjasama antar sekolah atau merancang kerjasama dengan dunia luar atau dengan luar negeri. Artinya Pak, jadi ini bukan proses sekali jadi Pak ya? Ya, tidak. Selalu berkesinambungan dan juga berkelanjutan. Sejauh yang Bapak amati selama ini, baik saat memberikan pelatihan dalam forum KKG dan MGMP maupun kenyataan di lapangan, faktor-faktor apa yang menghambat pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi guru atau faktor lainnya yang membuat program-program kerja KKG dan MGMP belum berjalan secara maksimal? Oke, baik, terima kasih. Jadi kan begini, saya kembali ke yang tadi itu, bilang, masa setiap KKG itu sama kegiatannya? Jadi dugaan saya, berarti program yang dibuat itu tidak didasarkan pada analisis persoalan atau masalah yang terjadi di sekolah atau di tingkat KKG masing-masing. Jadi berarti apa bisa jadi dia punya macam-macam program itu diangkat gitu saja. Padahal sebelum ada kegiatan itu di tingkat KKG atau MGMP, maka ada proses sebelumnya, lakukan analisis. Analisis apa? Analisis masalah apa yang terjadi di sekolah A, di sekolah B, di sekolah C dan seterusnya. Kemudian setelah ada masalah itu, jadi kerja berikutnya itu kan coba gali bersama akar-akar permasalahan sehingga munculnya masalah itu. Nah, setelah muncul akar-akar permasalahannya itu, baru munculkan dia punya solusinya. Berarti banyak solusi. Sambil contoh, misalnya ya artinya contoh kemampuan anak-anak, ya
kemampuan anak-anak itu rendah sekali, kemampuan matematiknya anak-anak itu rendah sekali. Itu masalahnya. Kira-kira akar permasalahannya apa? Bisa jadi pertama, proses itu tidak menggunakan media. Itu salah satu demi akar. Salah, ya kedua, kemudian bisa jadi penggunaan metode yang tidak tepat oleh guru. Bisa jadi yang ketiga itu, guru itu tidak pernah mendorong, merancang, atau menyusun, atau memberi motivasi kepada anak-anak. Sehingga, oke. Jadi macam-macam depannya akar-akar permasalahannya. Begitu. Kemudian, setelah merancang akar-akar permasalahannya itu, baru bentuklah depannya solusi-solusinya. Tentu solusi itu kan banyak, ya bisa jadi ya minimal lah sebanyak permasalahan, akar permasalahan, bukan masalah, akar permasalahan. Ya. Nah, solusi-solusi itu kan banyak. Nah, setelah itu kan tetapkan salah satunya dulu, solusi dari solusi-solusi itu. Dan solusi yang ditetapkan itu, itulah yang dijadikan sebagai salah satu program kegiatan di dalam KKG. Itu. Sehingga prosesnya tidak main-main. Itu tadi. Sehingga hasil akhirnya juga tidak harus sama antara persoalan KKG yang satu dan KKG yang lain. Kalau kita analisis atau bedah betul, ya sesuai dengan konteks persoalan dari masing-masing sekolah. Gitu. Tapi kalau sama setiap KKG, sama setiap MGMP kegiatannya itu, justru itu mempertanyakan. Ya mempertanyakan apa? Loh, kok bisa sama? Apakah persoalan di sekolah masing-masing itu sama? Belum tentu sama. Gitu. Kalau analisis lebih dalam itu kan pasti muncul perbedaan-perbedaan itu. Gitu. Dan justru itu akan memperkaya kegiatan di dalam KKG. Intinya tadi, sama atau tidak pada akhir dari program itu harus diawali, jadi proses sebelumnya itu yang harus kita lihat. Harus kita gali, mulai dari masalah, kemudian akar-akar permasalahannya, lalu sudah itu bentuklah dia punya solusinya. Setelah itu, lalu tetapkan salah satu dari solusi. Dan solusi satu yang satu itu dijadikan sebagai program kegiatan KKG. Begitu. Dan idealnya kalau bisa supaya KKG atau MG itu tidak kelihatan kering kegiatannya itu, tidak kelihatan kegiatan hanya terbatas pada kegiatan tertentu, coba buat program. Ya, minimal program itu ya satu kali sebulan, berarti satu tahun 12 program. Artinya apa begini? Nah, misalnya salah satu kompetensi yang misalnya yang menjadi prioritas dari KKG atau MGP ini tadi adalah kesanggupan seseorang untuk melihat persoalan di sekolahnya masing-masing. Betul. Sehingga pada akhirnya adalah kesanggupan jadi, melihat masalah. Kesanggupan melihat masalah. Memang betul. Saya setuju. Bagus sekali bahasa itu. Sanggup dan melihat masalah. Sehingga nanti kan tadi kan tidak mungkin ada keseragaman solusi. Tidak mungkin. Walaupun ada yang sifatnya misalnya adalah solusi umum atau apa segala macam, tetapi turunan-turunan itu turunan-turunan mencapai tujuan secara bersama misalnya. Ya, kalau dianalisis, ya pasti temukan perbedaannya. Kalaupun ada bagian tertentu sama. Setiap sekolah punya masalah yang berbeda dan juga punya penanganan yang berbeda, tetapi tujuan akhirnya adalah sama. Betul. Selain meningkatkan kompetensi guru, juga mewujudkan tujuan pendidikan itu sendiri. Supaya harapan atau poin-poin yang dilatih pada saat KKG atau MGP itu supaya ini juga menjadi misalnya panggilan semua guru di sekolah tertentu, kira-kira apa yang harus dibuat di sekolah? Apakah semacam buat satu kebijakan di sekolahnya? Ya, kalau ikuti betul dia punya proses itu, memang sekolah itu mau tidak mau membuat kebijakan yang pro dengan macam-macam program yang ingin dikembangkan, yang ingin dibahas di tingkat KKG. Ya, kebijakan-kebijakan baru atau kebijakan itu mungkin sudah berjalan atau tapi belum maksimal. Ya, maksimalkan. Terutama ya anggaran. Jadi apakah perlu penambahan anggaran kah atau anggarannya belum ada, maka bagaimana cara mengadakan anggarannya? Atau anggarannya sudah ada tapi tidak banyak, bagaimana memaksimalkan? Ya, karena harapan akhirnya itu kan ya harus menghasilkan sesuatu dari kegiatan yang ingin dilaksanakan di tingkat KKG atau MGMP. Gitu. Tentu senang kan kalau misalnya teman-teman guru hasil kegiatan KKG itu atau MGMP itu pada akhirnya teman-teman guru itu bisa melakukan penelitian. Bisa membuat karya ilmiah, karya tulis, atau membuat PTK,
Ya, apalagi sekarang ini untuk kenaikan jabatan, jabatan apa dari teman-teman itu, ya salah satunya keretulis, ya keretulis itu, gitu. Sehingga dengan maksimalkan kegiatan itu di dalam KKG atau MGP, saya rasa pada akhirnya teman-teman kita luar biasa, luar biasa, gitu. Itu juga Pak, jadi maksudnya baik peraturan di sekolah sebagai rumput juga harus sejalan dengan peraturan daerah atau peraturan nasional gitu ya. Jadi sehingga aturan juga tidak boleh berpisah secara jauh dari tujuan pendidikan. Luar biasa, ya. Ya. Oke, itu. Ya, tentu di sekolah kan pasti sudah tahu tujuan pendidikan kita sekarang seperti apa. Kemudian kaitkan dengan kompetensi guru itu. Kemudian kaitkan dengan kebutuhan belajar siswa. Gitu, kebutuhan belajar siswa. Karena ending dari setiap perjuangan di sekolah itu kan adalah bagaimana pada akhirnya anak kita itu bisa sukses. Ya, ya semuanya sukses. Berpusat pada ya, siswa. Ya, sukses, gitu. Jadi apa, banyak sekali kegiatan yang harus dijalankan. Gitu, gitu. Kemudian yang paling penting juga, teman-teman guru harus membuka diri. Bahwa kita ini butuh ini, kita ini butuh pembenahan ini, butuh pembenahan itu. Itu gitu ya, pada akhirnya itu kan ya, sehingga ya, penting juga penting untuk refleksi proses juga gitu. Pada prinsipnya bahwa siapapun seorang guru pasti secara dasar ya dia sudah mempunyai tanggung jawab, itu adalah panggilan betul, profesi betul, namun sekali dibutuhkan saling membantu untuk meningkatkan kompetensi salah satu tadi adalah soal NGP dan satu hal yang saya harus tekan apa yang saya pernah tekankan kegiatan-kegiatan pengalaman selama ini itu. Jadi kalau kegiatan itu yaitu kolaborasi antara satu dengan yang lain, harapannya pada saat kegiatan itu hilangkan ego masing-masing. Jadi disitulah kita saling berbagi itu. Jadi ini zamannya saling apa boleh dibilang ya bukan kompetisi yang paling penting itu, tapi kolaborasi. Mari kita saling melengkapi, yang kurang tolong bantu. Dan yang punya kelebihan itu sampaikan bahwa ya boleh dibilang ya saya curi sedikit istilah yang ada yang sering digunakan di sekolah program sekolah penggerak itu berbagi praktik baiklah di sana berbagi praktik baik. Itu jadi siapa yang punya banyak punya apa atau sudah pernah membuat suatu atau melakukan praktik kegiatan jadi bagilah itu kepada teman-teman lain mungkin dengan itu nanti ya teman-teman lain itu bisa ada motivasi untuk berusaha berjuang dan berakhirnya mudah-mudahan bisa sesuai dengan yang diharapkan kompetisi yang diharapkan begitu. Baik Pak, terima kasih banyak penjelasan yang sangat bagus sekali bahwa untuk menguatkan sekaligus menjadi panggilan bersama maka di masing-masing sekolah program-program MGMP dan KKG dibuatkan dalam bentuk kebijakan. Kebijakan-kebijakan tersebut harus lahir dari realitas yang dialami di sekolah. Selanjutnya, kebijakan-kebijakan itu dilebur dalam program-program praktis, sehingga memberi ruang kepada semua guru untuk secara bersama-sama berusaha mewujudkan apa yang menjadi tujuan bersama. Dan di saat yang sama tentunya berkolaborasi untuk meningkatkan kompetensi. Baik Pak, sebagai closing statement, bagaimana Bapak melihat guru, kurikulum, dan kompetensi? Bapak, guru itu adalah kurikulum hidup. Ya, kurikulum hidup. Ya, kalau kurikulum hidup itu berarti, berarti dia dinamis. Dinamis kan, ada yang kurang, pasti dia bisa usaha mencari, dan seterusnya. Kemudian, kita sebagai seorang pendidik, seorang guru itu kan harus bisa menilai diri, bisa melakukan asesmen diri, sejauh mana pemahaman saya, sejauh mana kemampuan saya, atau sejauh mana kekuatan diri saya terhadap kompetensi yang menjadi tuntutan kompetensi dari seorang guru. Karena dengan apa? Dengan melakukan penilaian seperti itu, pasti ada lahirlah keterbukaan di situ. Ingin apa lagi ini keterbukaan membuka diri untuk apa bisa menerima segala masukan segala apa perkembangan yang ada agar apa tentu pada akhirnya bahwa kita menjadi pendidik yang berkompeten gitu.
Baik, terima kasih banyak Pak. Jadi okay, guru sama-sama. Dan realitas itu adalah kurikulum yang hidup. Betul. Kebijakan ya. Dileburkan dalam program-program praktis. Ya. Selamat berjuang untuk Bapak dan Ibu guru dimanapun berada. Baik. Terima kasih sudah menonton video ini. Mari kita sama-sama seruput kopi. Saya Felix Hatam, kita di acara Ngopi pada channel Indo Bhinneka TV. Bersama Rawat Keberagaman, Bersatu Rajut Persatuan.